Setelah Ahmad Dhani, Ustaz Felix Siawo turut menyikapi ucapan Jering soal agama itu konspirasi. Ia melakukan hal ini karena merasa kewajibannya untuk menjelaskan masalah tersebut. Felix tak berharap penjelasannya didengarkan Jering atau tidak. Ia ingin memberikan pendapatnya kepada orang lain agar tak terhasut. Menurut Felix Siau, ucapan Jering soal agama itu konspirasi adalah omong kosong. Sebab, agama itu menjadi bagian dari konspirasi hanya karena mereka tidak bisa membuktikan adanya Tuhan atau benarnya agama secara mereka sendiri. Mereka tidak bisa membuktikan Tuhan dan agama itu ada dengan bukti-bukti sains. Maka dengan cara yang sama kita juga bisa sampaikan bahwa orang kayak begini mungkin juga nggak punya otak, ujarnya di channel YouTube bagi Felix. Tidak semua hal bisa dibuktikan secara sains. Agama merupakan salah satu contohnya. Jadi tidak semua hal yang tidak bisa dibuktikan secara sains itu tidak ada, itu pertama. Kalau Anda mengatakan Tuhan nggak ada, alasannya karena nggak ada bukti Tuhan itu ada. Maka Anda tidak bisa menyimpulkan begitu sampai Anda mencari bukti bahwa memang tidak ada, tuturnya. Felix Siau menyebut agama bisa dibuktikan dengan metode rasional. Dalam Islam, katanya, sudah banyak tertulis bukti nyata terkait keberadaan Tuhan lewat Al-Quran. Kalau kita mau membuktikan sesuatu tidak bisa harus metode sains, tapi bisa kita capai dengan metode rasional dan ini yang bisa kita pakai lewat agama. Kalau kita bicara soal Islam, ini lebih tinggi lagi. Islam di Al-Quran beratus-ratus kali meminta manusia berpikir menggunakan akal agar dia bisa dapat agama. Sebaliknya Islam mengkritik bahkan mengatakan bahwa penghuni neraka itu adalah orang-orang yang gak pakai akalnya atau orang-orang yang mengira dia pakai akalnya. Ucapnya, pria mu'alaf ini mengajak semuanya untuk berpikir bahwa yang terjadi di dunia tidak mungkin terjadi mendadak. Tuhan disebutnya telah menunjukkan keberadaannya. Dari awal Allah meminta kita untuk berpikir bahwa semuanya ini menunjukkan kepada Anda bahwa tidak mungkin semuanya terjadi secara sia-sia. Tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba. Pasti akan ada Tuhan yang di situ Anda bisa buktikan. Anda bisa lihat dan saksikan di hadapan Anda. Islam senantiasa dari awal menggugah pemikiran manusia dengan menghadirkan ratusan ayat untuk kita berpikir, katanya, di akhir. Felix Siau menegaskan membuat konten ini bukan untuk mengajak berdebat. Akan tetapi, ia khawatir orang-orang termakan tuduhan yang Jering ungkapkan. Saya membuat video ini bukan untuk yang memulai debat, tapi karena kekhawatiran ada orang yang termakan tuduhan ini, dan mereka tak memiliki pembanding sareke yang lain. Mudah-mudahan jadi kebaikan buat kita semua, pungkasnya. Detikcom, jadi bagaimana menurut Anda? We'll be right back.